Jadi kita di sini akan memperbaiki klakson mobil Grand Livina yang error. Biasanya dia ngelakson sendiri ataupun diklakson tidak berbunyi. Oke, kita akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita perbaiki ya. Pertama-tama kita buka dulu baut yang di bawah. Baut yang ini ya. Sini ada bautnya satu, sini juga, di bawah juga ada ya bautnya ya. Jangan lupa dibuka semua. Nah, setelah dibuka semua, jangan lupa ini juga dibuka, dilepas, dengan diputar aja, kemudian tarik. Setelah itu kita lepas ya. Tapi jangan lupa juga ini setirnya dikebawahin dulu nih. Kita pencet ininya dulu nih. Nah, supaya setirnya agak ke bawah dikit ya. Dan dikunci dulu. Mempermudahkan melepaskan cover yang atas ini. Untuk melepas setirnya, jangan lupa kita buka dari sini ya. Nah, ini ada tutup nih, tutup. Kita buka. Ini kanan kiri ada juga ya. Oh. Siapkan obeng min. Karena ini sistemnya sistem jepit. Setir Grand Livina ini sistemnya sistem jepit. Nah, saya tunjukkan dulu jepitnya yang di mana. Nah, itu ya. Itu kelihatan ada besi itu, besi lurus tuh. Nah, besi itu yang nantinya kita dorong ke dalam supaya membuka penjepit. Tapi caranya ini perlu di ini ya. Perlu sambil ditarik. Nanti saya contohkan. Oke, cara membukanya di dalam ini sambil didorong dari dalam itu, kemudian kita tarik juga ini ya. Kita tahan tarik dari sini tengah. Kita coba contohkan. Nah, pentolan tadi kita dorong. Nah, kita tahan ya, tahan di tengah ya. Satu lagi kita cengkel juga ya, kita dorong si di dalam itu karena sistemnya penjepit, sambil dorong sambil tarik juga ya, pakai perasaan. Kita cari tetap posisinya tuh. Lepas deh, kita lepas juga ini ya kabelnya. Oke, saya beri penjelasan sedikit kenapa harus didorong ya. Nah, jadi begini. Nah, ini obeng ya, obeng. Kita dorong seperti ini. Nah, ini gunanya memberi longgaran untuk melepas penjepit. Karena sistemnya seperti ini. Nah, makanya harus didorong. Sebelah satunya juga begini. Nah, makanya kita harus menggunakan obeng min, kita dorong ke dalam sambil ditarik tengahnya, kemudian dorong satunya, baru deh ketarik. Nah, untuk membuka ini bisa kalian menggunakan kunci roda ya, kunci roda. Kita putar dulu sampai mengunci. Nah, setelah mengunci seperti ini, baru kita lepaskan menggunakan ini ya, kunci roda. Ini berhubung sudah saya kendorkan, jadi bisa kalian praktekkan saja di rumah.
Nah, setelah itu kita dorong. Nah, lepas deh. Kemudian kita ini yang bermasalahnya ada di sini ya. Ini fleksibelnya sudah rusak ataupun sudah putus. Perlu kita perbaiki atau tidak, kita beli yang baru. Berhubung dengan cara yang saya akan saya lakukan ini menggunakan cara manual, kita menggunakan stainless. Untuk membukanya mudah, kalian tinggal copot ini. Nah, di sini ada songket juga ini. Songketnya ini kita dorong, tekan. Tekan, kemudian tarik. Susah nih. Susahnya karena saya juga lagi pegang HP. Mana obengnya? Oke. Nah, yang bawah juga ini kita lepas ya. Terlepas di sini ya. Di sini nih. Di sini nih. Terlepas juga. Nah, setelah sudah dilepas, sekarang kita coba bongkar ya. Di situ ada songket juga. Cara membukanya ditekan, sambil ditekan kemudian ditarik. Oke, ditekan dan satunya juga ditekan kemudian ditarik ya. Sama satu juga seperti itu satunya. Ditekan kemudian ditarik. Wah, ada tukang somai. Setelah terbuka semua, kemudian kita ke tahap berikutnya. Melepas tutupnya. Itu di dalam itu kita agak sedikit dicongkel ya. Dicongkel keluar supaya ada celah. Nah, di sini agak sedikit sulit ya, karena dia ada 4 ya. Caranya sambil dicongkel keluar kemudian ditekan ke didorong. Pas hati-hati ya, karena ini plastik mudah patah. Akhirnya terlepas, kemudian kita lepas juga yang tengahnya ya. Kalau ini mudah lepasnya. Congkel aja dari ujung. Setiap sisinya ada 4. Kita congkel-congkel aja ya. Ini sebenarnya, mohon maaf, sebenarnya ini sudah ada fleksibelnya. Semua fleksibel dengan rollernya sudah saya buang. Saya lepas karena itu adalah yang menjadi penyebab klakson error. Nanti kalau ada fleksibelnya kalian langsung buang aja nggak apa-apa, atau disimpan, karena di sini saya akan menggantinya dengan aluminium ya, atau bisa juga dengan stainless, bisa juga dengan seng, lapisan seng yang tipis. Nah, di situ sebenarnya ada fleksibelnya, sudah saya buang. Karena fleksibelnya itu yang penyebab bikin klakson error. Nah, ini lidah ini bisa kalian dapatkan dari saklar ya, saklar lampu. Kemudian diberi bolongan, diberi baut dan diberi kabel. Ini sebagai guna pengganti fleksibel yang terputus. Nah, kalian juga buat seperti ini ya. Ini yang saya maksud menggunakan aluminium, menggunakan stainless, atau menggunakan seng. Kalian buat seperti itu. Sebesar lubang
lubang itu ya tadi ya. Kemudian kasih selak seperti itu untuk memberi pengait baut pengait kabelnya, dan diberi juga seperti itu ya cantolan itu agar tidak goyang ke sana kemari. Nah, ini celah ini sebagai pengait ya. Nah, sebesar lubang ini ya kalau kalian ingin membuat ya. Nah, pentolan tadi itu gunanya untuk di situ ya. Nah, yang ini gunanya untuk di sini, dikaitkan di sini. Supaya tidak kesana kemari ya. Kalian buat seng stainless atau aluminium sebesar lubang ini. Ini gunanya sebagai penghantar arus listrik klakson ya. Bisa dibuat menggunakan gunting, gunting cukur. Nah, kemudian dipreskan supaya rata. Nah, bautnya masuk di situ ya, diselipin di situ. Supaya tidak terjadi gang ya biar enggak ganggu gitu muternya. Masukin aja di situ ya. Oh ya, kabelnya juga jangan besar-besar karena takut tidak cukup. Kabel kecil aja, yang kecil dengan serabut tembaganya yang agak banyak biar awet. Nah, itu nantinya kita kaitkan di cover klakson. Nah, seperti inilah gunanya penghantar arus listrik klakson, pengganti fleksibel yang rusak. Karena kalau kita beli yang baru, harganya cukup lumayan ya. Berhubung saya menggunakan cara alternatif, saya menggunakan cara seperti ini. Insya Allah, bekal awet.
Setelah semuanya selesai terpasang, kita sekarang mau mengambil jalur dari kabel ini ya. Kabel yang saya pegang ini warna merah ini kita ambil dari kabel kolokan ini tuh. Sekarang itu kabel klakson, kabel suara. Jadi nanti songketnya tuh udah gak kita pakai lagi. Kita hanya menyambungkan kabel aja dari kabel body.
Kabel yang bawah ini kita sambung dengan kabel yang ini ya guys. Jadi ini yang kuning ini sudah tidak kita gunakan. Kita menggunakan kabel ini aja, satu biji ini. Kita sambungkan di bawah ini ya. Dan ini kabel yang di atas di setir nih. Dia meskipun muter dia akan berbunyi klaksonnya. Oke, jangan lupa dibaut ya. Di sini ada baut nih. Kita baut kembali. Di sini kita kencangkan bautnya. Ya, setelah kencang, kemudian kita pasang setirnya, guys. Oke, sebelum pemasangan setirnya perlu kalian ketahui ya, di sini di AC ini ada garis-garis lurus nih. Garis. Nah, ini garis lurus ini menandakan arah setir ya, lurus ya. Lurus ini arahnya, berarti ini setirnya masih menceng nih, agak ke kiri. Nanti pemasangannya di setirnya itu kita luruskan dulu ya. Oke, nah di sini juga di setirnya ini ada garis lurus ya guys. Ah, garis lurusnya di atas nih. Nanti kita luruskan dengan garis yang ada di as itu ya. Oke. Kita coba pasang ya. Ini saya jeda dulu. Nah, ingat garis setir lurus setirnya ya. Ini kabelnya kita masukin di sini. Nah, kita masukkan di sini. Oh ya, jangan lupa ini di atas ya. Ini tombol ini di atas sini, nanti masukkan di sini dia. Ini lubang ini nih. Pasin. Ini kita ambil kabelnya. Nah, garis lurusnya kita pasin. Nah, tadi kan agak menceng ke kiri. Nih, kita lurusin dengan garis yang ini ya, dengan garis ini kita lurusin. Oke, ini udah lurus ya, udah center ya, atau dengan garis bawah ya kita. Nah, ini udah lurus nih garis senternya.
ini dengan yang ini udah lurus ya. Kita coba pasang klakson dulu ya, kita bunyikan ya. Wah, wih, mantap. Untuk pemasangan ini covernya, ini yang terakhir. Tapi jangan lupa juga dibaut dulu ya guys. Waduh. Nah, buat ini. Nah, tuh. Kita baut dulu biar nggak lepas. Ini untuk mengencangkannya pakai kunci roda. Jangan lupa yang kencang. Oke, kita pasang. Dan kemudian yang terakhir kita akan memasang ini nih. Terakhir ya, tutupnya, tutup setir ini. Jangan lupa kita pasangkan di sini. Ah, kita sangkutkan di sini ya. Untuk memasangkan ini mudah kok, tinggal di press aja. Nah, tinggal kita tekan aja. Nah, ini deh hasilnya setelah terpasang. Kita coba ya. Wih,